Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel OTW Sekitar Kita. Dan kali ini channel OTW Sekitar Kita akan sharing video pendek atau video kecil mengenai pengecekan sarang burung yang ada di mini aviary ini. Jadi ceritanya mini aviary ini ditinggal untuk sementara waktu pulang kampung lebaran, ya, mudik lebaran. Kemudian begitu pulang dari kampung, kita kasih makan, ternyata ada burung-burung yang keluar masuk di dalam sarangnya, dan itu patut dicurigai apakah sedang menelur atau sekedar beristirahat di dalam sarang tersebut. Untuk itu kita langsung saja cek ke dalam. Dan sebelum ngecek ke dalam, yang belum subscribe mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe seperti biasa. Baiklah, kita langsung saja cek ke dalam kandang aviary. Let's go. Oke, kita masuk ke dalam dan inilah kondisi aviary-nya, ya teman-teman. Nah, ini ada pohon-pohonnya dan ini ada beberapa yang kita siapin, beberapa sarang, ya teman-teman. Memang biar si burung bisa memilih sarang yang mana, ya. Dan kita langsung cek sarang yang pertama. Oke, dan ternyata kosong, ya teman-teman. Jadi ini sarang yang nomor satu atau sarang yang pertama kosong. Kita lanjut ke sarang berikutnya, yaitu sarang yang nomor kedua, ya, sarang berikutnya. Dan ternyata kosong juga, ya, atau zonk masih belum ada isinya. Dan ini yang ketiga. Nah, sudah ada penampakan, ya teman-teman, ya. Kita buka lampunya, kameranya, dan ini ternyata ada 4 butir, ya teman-teman, di sarang nomor 3, ya. Dan ini adalah burung kenari, ya teman-teman, burung kenari yang sudah nelor. Nah, kemudian kita cek lagi sarang berikutnya, ini yang nomor 4, ternyata kosong juga. Kemudian kita cek lagi sarang yang nomor 5, ternyata masih kosong juga. Sarangnya pun diacak-acak, ya, nggak ada serabut-serabutnya. Kemudian yang berikutnya kosong juga ternyata, ya teman-teman. Tapi ini dibuat tidur, ya. Ini sarang yang nomor 6. Oke teman-teman, ini burung kenari, ya teman-teman. Ternyata yang nelor ini burung kenari, ya. Dan ini burungnya, ya teman-teman, yang nelor, yang kuning agak pucat, ya, kuning pucat, ya. Dan itulah teman-teman hasil pengecekan. Semoga kenari tersebut bisa berkembang biak di mini aviary ini dan lestari di Indonesia. Baiklah teman-teman, itulah video pendek dari channel OTW Sekitar Kita, yaitu mengenai pengecekan sarang burung yang ada di kandang mini aviary setelah ditinggal mudik lebaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.